Qadir Malak, aku sukanya pemimpinnya para wali, tetapi Al-Idrus Al-Malak pemimpinnya para makhluk di zaman itu. Setiap hari jutaan bangsa jin dimasukkan Islam. لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يخشي نعماءه الآدون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمام ولا يناله غيث الفطان لا إله إلا الله الواحد الودود لا إله إلا الله في كل زمان موجود لا إله إلا الله في كل مكان معبود الذي ليس سرزباته حد محدود ولا نفت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على زين الوجود من سكن طيبا وخيام في زرود نبينا حبيبنا شفيعنا في يوم الموعود زيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدين والدنيا والأخرى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين آمين واجعلنا يا الله من القوم المؤمنين والشاكرين اللهم أكرمنا يا الله في هذه الليلة من ليلة النور والبركة والرحمة يا أرحم الراحمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا أمين واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي والحمد لله رب الحمد لله أهلا وسهلا بكم بقدومكم Selamat datang para tetamu Rasulullah. Selamat datang para tetamu Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Selamat datang para jamaah Sahibul Ratib Sultanul Malak Sayyidina Al-Idrusil Akbar. Mudah-mudahan dengan penuh keberkahan malam ini kita hadir. Pertama-tama keluarnya kita dari majlis ini, keluarnya dosa-dosa kita. Amin. Dicatat sebagai hamba Allah yang suci, bersih, tanpa dosa.
dengan keberkahan Al-Qur'anil Azim, dengan keberkahan Ramadan Al-Karim, di mana Sayyidatuna Ummul Mukminin perlu antum semuanya tahu. Pertama, Islam seorang hamba Allah yang menyatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, aku beriman kepada engkau ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah, hanya seorang, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijatul Kubra setelah pernikahan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang bangsawan, seorang ningrat, seorang kaya raya, seorang yang penuh daripada akhlakul karimah, di mana sebelum dipegang oleh Rasulullah, setelah ijab kabul, beliau radhiyallahu anha mengatakan apa? Pernyataan pertama dikatakan oleh Ummul Mukminin, ya Ibni Abdillah, ya Muhammad, hali wa mali laka ya Muhammad. Wahai putra Abdillah, wahai Muhammad, kehidupanku, apa yang aku punya, dan materi-materi yang aku punya, aku serahkan sepenuhnya kepada engkau ya Ibni Abdillah, wahai Muhammad. Terkenal ini Khadijah, di samping dermawannya, kaya raya, luar biasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, beliau menerima ayat pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dikekap oleh Sayyidina Jibril, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempoyongan terkupuh-kupuh turun daripada Bukit Hira sampai ke rumah. Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah melihat apa yang terjadi ya Ibni Abdillah. Gemeter Rasulullah, diselimuti oleh Khadijah, diterangkan oleh Rasulullah, aku barusan, belum pernah selama hidupku melihat makhluk yang begitu tinggi dan kuatnya merangkul diriku, dan dia mengatakan, Iqra, mari kau baca. Kataku, aku gak bisa membaca. Di samping lagi katakan, Iqra, aku gak bisa membaca. Sampai ketiga kali diketahui, sehingga aku dilepaskan, aku turun. Apa kata Ummul Mukminin? Ya Muhammad, engkau orang yang belum pernah bohong. Engkau terkenal Al-Amin. Engkau yang dipercayai oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dan engkau lah nujumul Mekah, bintangnya Mekah. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, ini daripada yang aku jalani. Ya Muhammad, engkau seorang pemimpin. Dibesarkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang ayat Mudathir Muzammil, dibesarkan pula oleh Khadijatul Kubra. Dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra seluruh hartanya diwakafkan untuk Islam. Pak, Bu, Khadijah kaya raya, seluruh hartanya disembahkan untuk perjalanan daripada dakwah-dakwah Rasulullah. Apa yang antum hadir ini malam belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Ummul Mukminin berjuang untuk Islam. Kadangkala Ummul Mukminin Khadijah, kalau Rasulullah malam belum pulang, dia pakai jilbabnya,
dari lorong ke lorong mencari Rasulullah. Takut Rasulullah dianiaya. Sampai dia mengetok rumahnya Zaid bin Arqam. Begitu dibuka oleh sahabat Zaid bin Arqam, hal maujud Muhammad bin Ghadan. Apakah Rasulullah ada di sini? Ada. Aku tenang. Teruskan, teruskan. Ya Rasulullah perjuangan. Dan Sayyidatuna Khadijah belum pernah mengatakan tidak kepada Rasulullah. Habis hartanya. Habis. Saya singkat saja, sudah cukup malam. Rumahnya seperti masjid. Gak ada apa-apanya, kosong, belum. Kita malu sebagai umat Rasulullah. Apalagi yang hadir ini malam orang-orang yang kaya. Ambil kesempatan di bulan Ramadan untuk berinfak dan sedekah. Bukan saya mengajari, tapi kalau kita meriweng, mengembalikan bagaimana perjuangan Rasulullah dan bagaimana umat mukminin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan istrinya Hafiz. Dan pada saat Rasulullah pulang melihat Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra sedang menyusui Fatimah az-Zahra. Dari laparnya, dari kering perutnya, dari kosong perutnya beliau radhiyallahu anha tidak keluar air susu tetapi darah. Rasulullah menggelengkan kepala. Dipegang itu Fatimah az-Zahra. Ditidurkan oleh Rasulullah. Susah kehidupan. Akhir dari perjalanan Ummul Mukminin, dia mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah, bila ayahmu datang, tolong mintakan surbatnya beliau. Karena ajalku sudah dekat ya Fatimah. Aku akan menghadap Allah. Eh putraku Fatimah, mintakan surban ayahmu. Karena surban ayahmu banyak sekali menerima daripada tetesan-tetesan atar bekas-bekas. Wahyu ilahi Rabbana. Aku meminta keberkahan. Aku malu untuk meminta kepada. Begitu Rasulullah datang, diberitahu oleh Fatimah juga. Nangis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, Ummul Qasim, ini sultan darimu, hadiah darimu. Ya Rasulullah, itu sudah haknya. Aku meminta untuk kain kafanku. Pakmu gak punya apa-apa Khadijatul Kubra. Walaupun buat kafan tidak ada. Radiyallahu anha wa nafa'na fidaren. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang Khadijatul Kubra dan mengucapkan syahadatain illa liqa ya Rasulullah, menghembuskan nafas terakhirnya di tangan baginda Rasulullah, di tangan yang suci. Begitu meninggal, Sayyidina Jibril turun membawakan kafan. Allah memberikan kain kafan untuk Ummul Mukminin Khadijah. Dan untukmu ya Rasulullah. Untuk Fatimah, untuk Ali dan untuk Hasan sudah disiapkan untuk Allah. Di situ Sayyidina Jibril menangis. Limadha ya Jibril? Muslim tidak dapat di karena Husain sudah tertakdirkan sebagai syahid.
Ma'asyiral ikhwan, kita ini berhutang budi dengan Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Perluasan perjuangan Ummul Mukminin yang menjadikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diawali di rumah beliau. Mudah-mudahan malam yang penuh karomah barokah kita mendapatkan barokah daripada Ummul Mukminin. Panjang kalau saya akan bawa, tetapi sang waktu menghukum saya. Dan malam ini juga penerus daripada Rasulullah yang belum pernah mengatakan anak saya capek hidupnya dakwah, hidupnya dari desa ke desa, dari lembah ke lembah, dari kota ke kota. Beliau terdidik dari umur 11 tahun sudah hafidzul Quran. Umur 11 tahun 30 juz di kepala beliau. Beliau ini mendapatkan gelar Sultanil Malak wa Imamil Awliya wa Ghaufil Akabir. Seluruh kutub-kutub ghaus semua di tangan beliau, dan dialah pemimpinnya pada saat itu. Sahibul Ratib Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar As-Sakrawi. Beliau cucu daripada Al-Imam Abdurrahman As-Seggab. Bila mana kewaliannya Al-Imam Abdurrahman As-Seggab, dia mendapatkan kabar akan datang nanti cucu yang bernama Abdullah akan memimpin umat di zamannya. Sehingga Al-Imam Sayyidina Abdurrahman As-Seggab ia tamanna, minta sama Allah agar umurnya dipanjangkan, agar dia bisa bertemu dengan cucunya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sahibul Ratib Abdullah dilihat dan beliau meninggal umurnya Sahibul Ratib 8,5 tahun. Dan betul tampak dinyana, tampak diduga, beliau ini ditinggal oleh ayahnya di dalam usia 17 tahun, hampir 18 tahun. Dari situlah dia menimba ilmu kepada pamannya Sahibul Darkah Sayyidina Umar Al-Mukhtar bin Abdurrahman As-Sakar. Jadi antum biar tahu, daripada Al-Hataib ini dia mempunyai khalifah, mempunyai pemimpin para wali di zamannya, yang dari Al-Imam Abdurrahman As-Seggab sampai kepada Al-Imam Abi Bakar Sakran, ayah daripada Abdullah alaihissalam Akbar, Al-Imam Abi Bakar Sakran sampai kepada Sayyidina Umar Al-Mukhtar. Sayyidina Umar Al-Mukhtar ini terkenal karim. Setiap hari di dalam bulan puasa membuka rumahnya tidak kurang 1,000 orang memberi makan buka puasa dan sahur 1,000 orang. Sampai ini hari kalau terawih yang terakhir itu di Masjid Umar Al-Mukhtar karena terkenal karimnya. Dan Al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini dia menimba ilmu dengan pamannya Sayyidina Umar Al-Mukhtar. Disitulah dia mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa sampai ilmu batin, sehingga beliau ini langsung dipimpin oleh daripada An-Najib, pemimpin para habaib di zamannya Sayyidina Umar bin Abdurrahman As-Seggab. Sayyidina Umar bin Abdurrahman As-Seggab, Sayyidina Umar Mukhtar bin Abdurrahman As-Seggab meninggal umur beliau 23 tahun, dan beliau menikah dengan putrinya Al-Habib Umar Al-Mukhtar yaitu Al-Hubaba Aisyah. Waktu Sayyidina Umar Al-Mukhtar meninggal, siapa pemimpin untuk meneruskan Al-Imam Umar Al-Mukhtar? Disitulah akan diucapkan, akan dibaiat yaitu Al-Habib Jamalulail. Jamalulail dengan seluruh para ulama-ulama dan para wali Allah semuanya bertemu di Masjid Sayyidina Umar, akan dinobatkan dan akan pemberian daripada bendera sebagai pemimpin. Semuanya kumpul. Akhirnya Al-Imam Abdullah itu membawa itu
amanat daripada Al Umar, Al Habib Umar Al Muhtar yang sudah meninggal disampaikan kepada pemimpin Jamaludin. Waktu beliau datang, duduk, dia lihat di pojok situ, tetap dia berdiri, dia pukul. Keluar kamu dari sini. Semua para habaib, para wali-wali kutub tercengang. Kenapa engkau pukul ya Abdullah? Ini orang hadir di tengah-tengah kita. Dia bukan manusia. Dia bangsa jin menyelinap ke dalam hati kita. Sehingga para habaib, para kutub semuanya berdiri. Kami tidak pantas menjadi pemimpin kata manusia. Engkau lah yang pantas. Sehingga dinobatkan, dialah pemimpin para habaib. Sehingga mendapatkan gelar Al-Aidrus. Al-Aidrus itu ada dua makna. Pemimpin yang kedua, singa atau macan. Di mana dari umur 23 tahun, dia berkelana, berdakwah. Dari lembah ke lembah, dari kota ke kota, dari dusun ke dusun. Di mana beliau meneruskan perjalanannya sebagaimana para pendahulunya. Yaitu apa? Beliau waktu sebelum meninggal, kurang lebih 2 minggu, dia meninggalkan kota Tarim. Dia datangin karena dia pemimpin para habaib, pemimpin para ulama, pemimpin para umat muslimin dan muslimat pada zaman itu. Dia datangin setiap rumah dan dia katakan, aku ini mau meninggal, apa urusanmu? Aku akan selesaikan sekarang. Setiap lembah dia datang, aku ini mau meninggal. Jangan besok kalian menuntut aku di hadapan Allah. Aku selesaikan sekarang urusan-urusanmu. Dari tempat ke tempat, dari tempat ke tempat, dari tempat ke tempat. Sampai meninggalnya di tengah jalan. Dan membawa utang untuk menebus daripada janda-janda yang miskin, anak-anak yang yatim, kurang lebih pada saat itu 300 dinar. Di mana dia menulis catatan supaya putranya Al-Imam Abu Bakar Al-Azmi supaya membayar utang. Dia mengambil utang bukan untuk dirinya, untuk membantu para janda, para yatim-yatim dan lain sebagainya. Inilah beliau terkenal dengan Syekh Qadil Malak, Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi oleh Imam Qutbul Irsyad wal Ibad, Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad. Tahukah antum, Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, dia hujjatul Islam, dia mendapatkan ilmu dari Sayyidina Laidusul Akbar. Kalau cara akal tidak bisa diterima. Tetapi kalau antum mengerti daripada filosofia daripada para aulia, itu bukan heran. Apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, waktu ibunya mengandung beliau, didatangi oleh Sayyidina Al-Idrus. Ya Syarifah, anakmu akan lahir lagi, beri nama seperti namaku. Setelah Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad umur 11 tahun kena cacar sampai memukul matanya enggak bisa lihat. Dan ibunya seorang syarifah azizah terhormat dan janda. Dia bawa ini Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di sisi pusarah daripada Al-Idrus al-Akbar. Dan syarifah ini waliyah. Ibunya Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ini waliyah. Di mana dia mengatakan, ya Sayyid, ya Habib, waktu aku mengandung, engkau datang memberitahu aku bahwa aku akan melahirkan seorang putra. Dan engkau yang memberi nama Abdullah. Al-Yom, hari ini aku ziarah kepadamu dan keadaan susah. Dan anakku kena cacar dan memukul matanya. Ya Habib, doakan. Doakan, doakan. Atau mau ambilnya, karena aku tidak kuat keadaan ekonomi. Pulang Asy-Syarifah dengan menangis sampai di rumahnya tertidur, didatangi oleh Imam dalam mimpinya. Ya Syarifah, siapkan kamar kosong, bersihkan, taruhlah anakmu Abdullah di kamar itu. Tidak boleh satu orang pun masuk ke dalam itu kamar. Aku yang akan memberi ilmu dia. Dibersihkan kamar, ditaruh. Sehingga menjadi ulama besar hujjatul Islam. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani yang rokok mendatangi Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Aku akan berilmu. Apa kata Sayyidina Qutbul Irsyad wal Ibad? Kafah, cukup.
dari ilmunya itu sudah tidak mampu lagi. Dan engkau tambah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ana ma'ruf fi ardillah, fa'inna Sayyidina Idrusil Akbar ma'ruf fi sama'illah, wa huwa sultanil malak. Aku sultanil awliya. Idrus, sultanil malak. Aku sultannya, pemimpinnya para wali. Tetapi Al-Idrus, Al-Malak, pemimpinnya para makhluk di zaman itu. Setiap hari jutaan bangsa jin dimasukkan Islam oleh beliau dan terkenal. Dan terjadilah sampai terjadi Ratib. Ini Ratib. InsyaAllah waktu yang akan datang saya akan sampaikan. Ratib ini sudah umurnya 500 tahun lebih. Al-Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman setelah 1148 tahun wafatnya Al-Habib Abdullah bin Abbas baru menciptakan Ratib. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad muridnya Habib Umar bin Abdurrahman, murid yang zahir, dia menciptakan Ratib setelah 28 tahun atas wafatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Ratib itu tartib zikir di mana para awliya, para habaib menciptakan ratib bukan untuk satu sama lain bersaing. Karena ratib itu diciptakan ada keperluannya di zamannya. Diperlukan umat di zamannya. Al-Idrusil Akbar menguatkan tauhid dan membuka ekonomi. Dan zaman sekarang ini saatnya ekonomi seret. Keadaan ekonomi tidak menentu. Tidur. Ini Indonesia kalau nggak banyak-banyak wali Allah habis sudah. Setiap malam mereka bersenandung kepada Allah, minta kepada Allah agar Nusantara ini diselamatkan oleh Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang terjadi kemarin itu belum apa-apa. Nanti insya Allah doa-doa antum. Saya ini sering kali memohon kepada antum semuanya. Bahwa setiap waktu mohonlah kepada Allah. Hanya sedikit tapi doanya. Doanya sedikit tapi pahalanya besar. Apa? Allahumma ansur Islam wal muslimin fi biladina Indonesia. Cukup itu saja. Agar Islam dimenangkan oleh Allah, diangkat harokatnya oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Minta kepada siapa? Minta kepada Sang Maha Pencipta. Al-Khaliqul Makhluk. Allah Azza wa Jalla. Inilah. Mudah-mudahan insyaallah malam ini kita banyak keberkahan dan lain sebagainya. Dan saya minta maaf lebih kurangnya. Dan insya Allah, dan perlu antum ketahui, ini saya buat hall ini yang ke-24 tahun. Sebelum saya pindah di rumah ini, saya sudah bikin hall di tempat saya, di gang ini, tempat sini. Dan sampai sekarang saya bikin. Bukan di jalan ini saya bikin. Karena saya berkat membuat hall Sultanil Malak Sahibir Ratib, saya mendapatkan tempat lebih indah daripada sebelumnya, lebih luas daripada sebelumnya. Jadi antum jangan pikir saya membuat ini sudah 24 tahun, bukan ini hari, 24 tahun. Keadaan ngos-ngosan tapi lillahi ta'ala. Alhamdulillah ini hari semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokah daripada umur mukminin Khadijatul Kubra. Dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu mempunyai putra dan putri yaitu Sayyidatuna Ruqayyah dari Rasulullah, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummi Kultsum, Sayyidatuna Zainab, yang terakhir Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan putranya dua yaitu Qasim dan Ibrahim. Qasim mendapatkan gelar At-Tahir dan Ibrahim mendapatkan gelar Tahir wa fakhir. Begitu dia mendapatkan gelar-gelar anaknya. Dan dalam ke masa usia kecil putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi turunan daripada Sayyidatuna Khadijah itu perempuan Ruqayyah, Zainab, Ummi Kultsum Zainab, dan yang terakhir Fatimatuz Zahra. Dan Fatimatuz Zahra yaitu dinikahi oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib atas perintah Allah. Perlu antum ketahui,
sebelum Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, sudah berdatangan sahabat-sahabat yang kaya raya meminang pada Fatimah. Rasulullah tidak menjawab, sehingga Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, dan Ali tidak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, apa kamu punya duit? Apa yang kamu punya? Yaitu apa? Pakaian perang. Jual ya Ali, bikin mahar. Dengan mahar 300, 100 maharnya, 100 untuk pakaian keperluannya untuk tempat tidur, dan 100 sebagai bekalan. 300. Dan Imam Ali luar biasa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rabbana fanfa'na bi ma'rifatika, wahdina al-husna bi kulli makan, wa amitna fi thariqatihim, wa mu'afatina bi-dhalmi. Allahumma anfa'na wa nuhdi ila ruhi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila al-hubaba ummul mu'minin Khadijah al-Kubra wa auladiha, thumma ila ruhi sahibi al-hal al-imam Abdullah bin Husain al-Aqwan. بسر الفاتحة. آمين رحمة الله. يا كنا من ذكر الرسول. صوت الذين أنعم عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Yeah.